Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Rames Campur. Jangan lupa apanya? Tok-toknya. Ya oke, kembali lagi bersama saya di Rames Campur. Sebelumnya selamat sore, selamat beraktivitas untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada. Semoga diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah pula, ya amin ya rabbal alamin. Ya oke, di kesempatan sore hari ini mengobati rasa kangen kalian sama si Sebe Kenzo ya. Kemarin banyak banget yang nyariin Sebe Kenzo ya. Ini Sebe Kenzo udah tak naik pula ya. Setelah kemarin tak bawa ke tempatnya Mas Ah, ya itu emang tidak tak konten ya. Pas proses pengambilannya juga tidak tak konten bos, dikarenakan pas nganter ya naik mobil, pas jemput ya naik mobil juga boleh ya. Jadi untuk proses nganter jemputnya itu emang tidak tak konten. Kemarin itu pas terakhir mati di Purbalingga motornya ya, saya bikin saya itu mati di Purbalingga motornya itu pas ada acara balap di Purwokerto ya. Mau tak bawa ke Purwokerto malah motornya mati di Purbalingga bos ya. Itu jadinya tak angkut, tak bawa ke tempatnya Mas Ayah sekalian, terus dibongkar semuanya mesinnya boleh ya. Servis besar karena kemarin itu tak siapkan, tak ready kan saya bikin untuk acara besok ini ya. CB Holik Prambanan boleh ya, hari yang sudah kita tunggu-tunggu, hari yang sudah kalian semuanya tunggu-tunggu boleh ya. Wes, besok kita gas luar kota lagi boleh ya. See you di lokasi. Untuk acara saya besok saya bawa si CB Kenzo ya. Karena untuk CJDW Ribbon masih dalam proses penyembuhan, recovery ya boleh ya. Belum jadi CJDW Ribbon. Jadi untuk sementara besok saya naik CB Kenzo dulu boleh ya. Besok kita nyebi bareng sama teman-teman untuk yang fix ikut ya. Mas Nanda, Mas Reza, Mas Adit GL. Terus besok gampang siapa lagi yang mau ikut bareng-bareng dari Banjarnegara monggo kita berangkat bareng-bareng dari Banjarnegara ya, biar rame bos ya. Biar kita OTW-nya itu rame-rame, enggak sepi-sepi boleh ya. Nek OTW Jogja dhewean iki rasane kurang boleh. Ayo. Tokone ngasara lungane dhewe-dhewe ya agak kurang bos. Jadi buat besok yang mau berangkat bareng dari Banjarnegara monggo berangkat besok Sabtu ya. Berangkat besok Sabtu untuk jamnya belum tahu ya. Paling kita berangkat dari sini sore-sorean aja ya. Biar nanti malamnya kita bisa ngonten-ngonten dulu di Yogyakarta boleh ya. Ayo, ayo we, ayo we. Ayo we, ayo we. Ayo nyali perak gelap gantian bos ya. Besok kita berangkat dari sini sore-sorean aja biar bisa ngonten-ngonten dulu di Jogja. Tanggal 6 berarti acaranya ya. Tanggal 6 Agustus ini besok bos. Jamin mepet. Sekarang tanggal berapa ya? Wah, urip ora tau ndelok tanggalan bos ya. Sekarang tanggal berapa saya itu juga enggak tahu ini. Taunya wis besok Minggu acara di Sleman di Stadion Maguharjo di Jogja bolo yo. Wis pokoknya besok tinggal gas aja berangkat kita nyebe bolo yo. Oh ya, ini mohon maaf untuk sepedo sama voltmeternya modar semuanya yo. Voltmeternya modar, sepedone juga modar ya. Namanya juga part-part digital, part-part kayak gitu yo. Apalagi ini merek-merek Gorilla. Yang nyala cuma lampu netralnya aja itu juga enggak mau mati itu. Wes ra popo, saya penting motornya degas melaku loh ya. Ya oke, ini rencana saya mau gas ngetan. Tadi saya udah WA Mas Mono ya. Tanya tempatnya Mas Semis itu buka apa enggak. Rencana mau ngerapiin dudukan booster belakang ini las-lasannya jelek banget ya. Las-lasannya kayak telek kucing bos, beruntus-beruntus rakaruan. Ini nek tukang las profesional lihat yo mung diguyut tok model las-lasan kaya telek kucing kaya iki lur. Aduh. Ini yang menyebabkan saya dari kemarin itu agak malas naik CB Kenzo karena untuk belakang itu apa jenenge las-lasane belum tuntas yo. Untuk las-lasannya belum tuntas. Jadi dari kemarin emang saya lagi agak malas naik CB Kenzo. Hari ini mau terapikan bolo yo. Biar ya seenggaknya agak kewes lah ya.
belum dipilok juga, masih las-lasan apa adanya, jelek pol, las-lasan cap telek kucing yo. Yo kowe. Ora gelem minggir lho, tak tembak. Minimal nek alon yo aja lewat tengah, Bos. Nek alon yo minggir kaya ngene lho. Lah nemeh nyalip baru ke kanan. Aduh. Aduh. Ayo. Ya, sebenarnya nek kita berkendara apa enggak? Penak nyebe, Bos yo. Penak nyebe asli, mulai dari segi readingnya, posisi stangnya ini penak joknya. Tanggap penak nyebe, Bos. Cuma ini ada keluhan sedikit di kelistrikan ya. Akinya modaro siro, belum modaro siro sih. Akinya udah mulai lemah, jadi untuk penyimpanan itu sering bocor ya, untuk penyimpanan akinya. 3 hari nggak hidup, dayanya habis, Bos. Nggak tahu kenapa. Untuk pengisian normal, untuk kayak gini juga lampunya nyala ya, nek RPM atas tidak berkedip, cuma nek langsam itu kedip-kedip lampunya. Itu kayaknya dari faktor aki aja sih. Untuk pengisian kayaknya normal ya kayaknya. Cuma belum sempat beli aki, belum sempat ganti aki ya. Ini masih bisa hidup. Tenang aja, masih bisa dipakai ya. Sementara dipakai dulu aja. Sing penting pas posisi jalan untuk lampunya normal ya. Gas aja, Bos. Ini enggak tak lewatkan jalan lawas ya. Saya lewat jalur utama biar cepat. Soalnya tadi berangkat dari rumah sekitar jam 5 kurang 10. Jam 4.45 ya. 4.45, 4.50. Seperti biasa untuk cuaca ya kayak gini, tidak panas dan mendung tapi tidak hujan ya. Saya supol, Bos, cuacanya ada 1 minggu ini ya. Panasnya nggak terlalu sih, cuma nggak sampai hujan ya. Debunya udah kemana-mana, Bos. Nek terang terus nggak ada hujannya ya, debunya kemana-mana ya. Nek hujan terus nggak ada terangnya ya, saya nggak bisa ngonten, Bos. Besak saya wae untuk cuaca ya, kita pasrahkan sama yang di atas bolo ya. Oh, ada apa itu? Ya biasa sore harinya di Banjarnegara, Bos. Aduh, bisa bahaya tenan, Cok. Sore harinya rame, jadi jangan ugal-ugalan di jalan ya. Orang-orang pada pulang kerja. Ya, oke, bentar lagi kita memasuki sirkuit hereknya Banjarnegara yang sekarang udah jarang pada herekan. Aslinya ya wis gatel tangannya, Bos. Bos wis suwe ra nguntir gas yo. Udah banyak banget yang tanya, Mas, kapan herekan, kapan herekan. Ayo, sampai bingung jawabnya, Bos. Karena bulan suranya ini belum selesai ya, Bos yo. Tapi nanti nggak tahu nek bulan suranya udah selesai. Lampu merah sih, mandek sih. Sepedone mati, voltmeter mati. Sih penting lampunya urip, Bos. Yo. Yo Wih, ada Pak Polisi. Halo Pak, monggo Pak. Numpang lewat. Iya, ini ya jalan yang biasanya buat gas-gasan pulo. Aduh, tangane gatel nek weruh dalan model ngene iki, Cok, ra ngontir gas. Rasane yo.
Mas Bayor lagi ngapain? Wah, habis kulaan. Tak lepas ngetan dulu, Mas. Mas Safit lagi ngapain? Ono Mas Yudis ning ngarepan, Cok. Kita akan ngetan dulu aja ya. Jalan-jalan deh, nanti pulangnya mampir. Iya, oke, bentar lagi sampai di tempatnya Mas Monopolo ya. Sabar. Joknya atas lagi, Cok. Kemarin jok yang dikasih Mang Din itu dudukan belakangnya coplo ya. Ini tak ganti jok yang anti gembus malah silite panas, Cok. Aduh, rapenak gawe luar kota nih iki joke iki. Panggah los. Silitnya udah terlatih, Bos. Kacau. Tinggal ambil kanan. Gas. Suspensi aman, Bos. Ya. Ini sukanya naik-naik ban gede kayak gini yo, segala medan los trabas. Belok kiri. Gas. Jadi lebih enak ini CV-nya, Bos, habis di servis besar yo. Mas Mono neng omah ora iki, Cok. Tadi saya enggak WA dulu yo. WA-nya pas siang tadi, katanya Mas Emis lagi masang kanopi. Panggah los, ban gede. Iya. Terabas wae. Ban gede kok. Ada Sam Depol. Prepare apa? Mangkat ngesuk? Mangkat dong. Garing anu ketok, Bro. Ke telak kucinge ge. Oke, tulung ge. Urung WA kok. Nyong anu WA ora? Ora. Nah, minimal las-lasan kayak gitu, ora kayak telak kucing ini, nyong. Muru ponis mon. Mangat jam pirang esuk pol. Urung ngerti. Adit gael nyeluk pada bareng jare. Oke, besok kita berangkat sorean, berarti ini ada Mas Depol juga besok mau ikut. Bojone melu ora? Ya ora ya. Oh iya iya, bojonya gue juga lagi meteng jadi enggak bisa ikut. Miki sih kelayu Miki. Tapi ya jangan dulu lah, udah mau masuk 6 bulan ya. Takutnya mbok kecapean. Resiko.
Ya oke, ini nanti tinggal nunggu kabar dari Bro Simis. Bro Simisnya durung ngabarin, nanti langsung kita ngangeng-ngangeng. Ini las-lasan model telek kucing, Bos. Tak kasih lihat ya, tak kasih sepil ini. Alone pul buk. Wah, atuh kayaknya ngelase. Yang kiri ini, yang kiri mandan mending. Nek yang kanan itu wah telek kucing. Di ngangeng-ngangeng tok pilok wis. Rampung, besok siap buat berangkat acara siap oleh Prambanan, Bos. Iya ke bosku, ini tadi habis tak terondolin ya. Hah? Oh iya kene bae lah. Anu ra ganggu kiye. Terinspirasi dari CB-nya Mas Depol. Enggak pakai spedo, jadinya tadi untuk spedo. Hah? Kayak nganggo peci kok ngerti jarjit, Bro? Iya, kayak gue, Bro. Makanya tadi tak copot spedone wis trondol-trondol panggah los. Spedonya mati soalnya. Gak hidup ya, timbang ngel-ngeli di sawang ora kewes yo tak copot, Bos. Yo Pal, ngarani Pal. Yo, cuwun. Oke. Kita lanjut. Ngetan yo. Tadi dapat info dari Mas Simis untuk masang tralisnya itu kanopinya belum selesai, Bos. Jadi kita langsung ngetan aja ke tempatnya Mas Ahya yo. Nambah durasi sama sekalian mau lihat mesin Tiger CJW Reborn ya. Tadi digabarin udah mulai dirakit. Untuk novennya lagi dibuatkan yo, lagi dalam proses, Bos. Kita langsung tengok ke sana saja. Lewat jalan raya aja yo sing Padang. Oke. Kayaknya untuk buru acara besok gak ketendak yo. Karena ya sehernya baru, itu kemarin pakai seher oversize berapa? 265 apa yo kalau nggak salah. Kalau ada salah tolong revisi yo. Itu kemarin ganti seher naik ke 66 loh. Naik ke 66 yo. Itu juga udah lumayan tipis soalnya untuk linernya masih pakai liner standar. Belum pakai liner gede, belum digede-gedein yo. Jadi mentok 66 kayaknya. Itu udah enggak kecendak lagi nek naik ke 67, 68 enggak kecendak, Bos. Paling kita ngakalinnya ya ganti liner sama gedein kalter yo. Tapi itu untuk prosesnya ya agak lama, Bos, enggak kecendak yo. Motor mau buat ngonten, buat atak itik ngetan ngulon. Jadi kemarin ya wis tak ganti sehernya aja naik ke 66, Bos. Seher baru ya rayin ya, Bos ya. Jadi belum berani tak bawa gas jauh. Jadi sementara besok untuk gas jauhnya saya pakai CB Kenzo dulu. Karena CB Kenzo udah ready ya. Udah ready, udah siap buat touring-touring lagi, Bos. Touring tipis-tipis besok kita ke Yogyakarta, boleh ya. Tadi ya ketambahan Mas Depol, Mas Depri mau ikut, lampunya udah dipasang ya. Besok ketambahan siapa lagi? Kabar-kabar lagi aja. Mbok kalian ada yang mau berangkat bareng dari Banjarnegara? Berangkat sorean besok, Bos ya. Acaranya minggunya. Berangkat dari sini sore biar bisa menikmati suasana malamnya di Yogyakarta, Bos. Ini nafasnya mau panjang ya. Untuk final gear 15-37, belakang 37, depan 15. Wes waras saya kira kaya wingi, Cok. Ternyata cuma koilnya aja yang lemah ya. Koilnya kemarin lemah. Ada yang komen di kolom komentar YouTube. Itu paling penyakitnya koil loh. Ternyata koilnya loh. Koilnya ini kemarin udah diganti, dipinjemin punya nih Mas Ahya ya, ori GL. Karena saya nyari koil itu belum ketemu. Adanya koil-koil variasi. Ya alangkah baiknya, lebih baik pakai koil-koil ori copotan ya. Cari oil. Kecelet, Cok. Nyari koil ori copotan itu sekarang susah. Wah,
meh ngomong kaya iku tok ben dadak kecretot-cretot cok. Kowil copotan. Tadi nginfo punyane Mas Devri katanya ada. Besok mbok dijual ya tak beline bos ya. Soalnya ini kemarin kowil pinjaman punyane Mas Ahya ya. Pinjam dulu. Sementara. Tinggal gas ngetan aja. Kita lihat untuk project saya delivery pun mesinnya udah sampai mana ya. Ini bunyi di bawah tangki ini kemlecer motornya bos. Keter ya. Bunyi dari bawah tangki ini. Saya tuh paling gak suka naik motor keder-keder bos. Perempatan ya perempatan pertelon paling saya tidak suka ini. Gas bos. Nanti tak borosin dikit ini karbunya ya. Karena untuk pembakarannya putih ini kiritan bos. Biar gak kiritan cuma sih amannya kayak gini ya. Jadi gawa motornya ki eling ra banter-banter bos. Tapi ya kasihan mesinnya juga panas. Nanti borosin dikit aja. PDMJ-nya nggak tahu ini pakai berapa yo. Gas bro. Lampu merah. Sorry yo, bukan ugal-ugalan ini cuma mengobati rasa kangen karena udah lama nggak gas-gasan. yuk, ayo mbak. Permisi, tak lewat sih. Bentar lagi sampai. Lewatin pom ini dok. Terus perempatan depan ambil kanan bos. Dan Supra Plesit buah Interpol. Edan. Supra Plesit buah Interpol, Mbak. Salip kanan. No play, bos. Supra Plesit emang jokinya yo, entah jokinya entah motornya kenceng, bos. Agak pegah yo. Ambil kanan. Ini akhirnya minta ganti buat telakson ngedip. Kurang yo iyo. Besok lah tak ganti akinya bos sebelum berangkat ya. Tak belikan aki dulu.
tabrakan lagi, bos. Dewekan kok. Oke, okay. Ini udah sampai, bos. Dewekan. Ini mesinnya yo. Wah. Ini nggak kecendak besok, paling Senin ya. Senin ini. Untuk nokennya sedang diproses. Ini udah mulai dirakit. Untuk bak kanan kirinya belum dianterin sama Mas Comal. Lu jujuk nah ya. Ngawur repol ke Comal mancen. Nanti tak WA lagi Mas Comal. Ada mil kita dokrok di pojokan. Mas Comal itu kemarin tak suruh ngecat bak kanan kiri, swing arm, boost step kanan kiri, terus rangkanya yang ada karatnya itu kemarin udah dicat ya. Cuma untuk bak kanan kirinya ini belum dianterin, boleh tapi rapopo. Sih penting ini udah dirakit sih. Besok tinggal nunggu baknya, tinggal nunggu noken, terus lanjut ke proses penghidupan belum ya. Pokoknya penikmat proses jangan banyak protes belum.